teman-teman, Om Diko, Om Jakral, Om Daniel dan semuanya. Tangan saya luka lagi, Om. Ini lihat, ini 3 lebih parah daripada yang sebelumnya. Dulu saya cuma luka 1. Sekarang 3. Ini kejadiannya seperti ini. Tadi saya pas terbangin kuat saya ini, saya udah ada firasat bahwa ini kayaknya ada yang bermasalah ini. Soalnya dia jatuh, crash, dan bukan karena kesalahan saya pikir. Dia tiba-tiba kayak, nggak tahu, kayak ada yang konslet begitu, jatuh. Kemudian saya injak, ininya saya injak, supaya dia nggak berontak. Saya injak, saya cabut baterainya gitu. Itu kan aman, jadi cabut baterai aman. Kemudian saya bawa ke tempat saya awal terbang, gitu. Saya lihat-lihat, tidak ada masalah. Jadi saya pede aja, saya colokin lagi baterai. Pas saya colokin baterai, wah dia berontak, gitu. Dia berontak dan tangan saya luka, gitu. Ini 1, 2, 3 sama di sini. Cuman karena ini ketutup sama celana, mungkin nggak terlalu kelihatan. Padahal luka juga ini tuh, luka juga teman-teman. Jadi saya ceritain ke teman-teman di sini supaya ini jangan sampai kejadian ke teman-teman. Cukup ya kita lah yang ngalamin gitu. Ini hobi yang ribet dan berbahaya. Jadi saya cerita dari si teteh yang membantuin saya beli obat. Jadi saya nerbangin kuad besar seperti ini selalu di pepohonan. Saya jarang dekat dengan orang. Ketika dekat orang dengan orang, saya pakai kuad kecil yang plastik dan pakai propeller guard gitu. 2 kesalahan saya yang tadi saya rasakan dan saya sharingkan, mudah-mudahan tidak kejadian ke teman-teman dan mengingatkan kembali gitu. Yang pertama, saya sebenarnya udah diingatkan sama Om Diko, makasih Om Diko, bahwa kita biasakan pakai glove, pakai pelindung begitu. Saya bawa sebetulnya, cuman saya nggak curiga. Biasalah kalau kecelakaan kita kan ketika kita nggak siap gitu ya. Saya nggak pakai terus malah kena, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya ketika saya curiga bahwa kuat saya bermasalah, saya copotin semua propellernya ketika saya nyolokin baterai. Itu tidak saya lakukan. Itu saya dalam kondisi proper terpasang, saya colokin baterai sehingga ketika berontak ya ini. Cuman kan untungnya nggak kena badan lain, misalnya kena muka gitu, itu lebih bahaya lagi ya. Alhamdulillah kita kan orang Indonesia, ada aja untungnya gitu ya. Cuman hal ini perlu kita ingat bahwa ini adalah hobi yang bahaya gitu, kira-kira begitu yang saya ingatkan ke teman-teman. Ketika kita nyolokin baterai dalam kondisi kuat, kita kecuriga atau apa, kita cabut propernya. Yang kedua, pakai glove, pakai pelindung tangan untuk kuat-kuat yang besar gitu. Kira-kira demikian yang saya sharingkan buat kita semua. Dan oh ya, untuk obatnya saya lupa, itu tadi saya juga nanya obat buat pengering luka yang cepat itu apa namanya, saya lupa. Itu waktu itu saya beli di apotek karena saya udah ini kedua kali ini, namanya saya lupa gitu. Cuman kalau di apotek bisa nanya. Itu tuh kayak obat buat nyepetin luka kapas kita disunat gitu loh. Kalau teman-teman yang pernah sunat mungkin ya, atau tanya aja ke ini, ke apotek, obat buat pengering luka gitu. Itu bisa. Seingat saya sebulanan ini bisa cukup kering. Tuh yang kedua, jangan kena air. Kalau nggak kena air, insya Allah bisa cepat kering gitu. Cuman pastinya sih tangan kiri, mungkin saya pas ini harus pakai tangan kanan dan pakai semprotan. Kira-kira demikian. Resikonya. Demikian yang saya sharingkan. Silakan kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain yang perlu disharingkan, silakan tulis dalam komentar di video ini. Kira-kira demikian. Jaga kesehatan. Awesome.